Cara membongkar laptop Acer 4710. 4710 sama dengan 4715, 4315, 4310. Itu langkah pertama, kita buka dulu baterainya. Ini geser kuncian baterai ke depan. Jangan lupa untuk mencet tombol like dan tombol subscribe serta simbol lonceng di sebelah subscribe. Setelah itu bongkar ini semua. Penutup di sini ada memori hard disk. Pas. Buka harddisk. Baik, baut di sini 1, 2, 3, ini juga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini. Setelah itu buka DVD, dorong ini. Oh, ini dah. Ini dorong DVD. Ya. Sisakan dua baut ini ya. Satu, dua. Ini agar handselnya tidak patah. Nanti kita buka setengah dulu, baru dibuka bautnya ini. Selanjutnya buka HSF, heatsink, kipas fan-nya dibuka. Ya. Setelah terbuka, ingat sisakan dua baut ini pada yang sel kanan kiri. Setelah itu ini buka SSD ini, penutup SSD ini. Lalu buka setengah dalam keadaan terbuka.
buka ini di depannya, atau buka keyboard dulu. Keyboard dengan mendorong kunciannya satu per satu. Geser. Ya, keyboard sudah terbuka. Lepas kabel MOSFET-nya. Ini juga. Yang di kiri. Setelah itu buka ini ya, yang ini tutup ini yang pas tombol keluarnya, di pinggirnya kita pakai klem pelan-pelan, jangan langsung ditarik, bongkar pelan-pelan. Setelah terbuka begini, buka ini kabelnya. Ini. Pas. Setelah itu WiFi-nya coba dibalik dulu. Apakah WiFi sudah terlepas? Oh, belum. Lepas WiFi. Balik lagi seperti tadi, tarik kabel WiFi ini, kabel LVDS nya dilepas. Nah, ini kabel speaker pas juga, kabel mic. Sekarang buka baut engsel 1 2. Buka baut kecil ini 1 2 3. Setelah itu dibalik. Nah, karena dua baut yang tadi belum terbuka, itu yang dibuka. Yang kita sisakan tadi baut ini kiri kanan itu buka, nanti otomatis layar kelepas. Ya, dibalik bisa, dipegangin layarnya saat membalik. Maka ini tinggal ditarik ke atas pas. Sisakan ini bodi bawah. Setelah itu buka bodi bawah, di pinggir-pinggirnya kayak klem seperti ini.
Oh, ini baut lagi satu tersisa ini. Oh, ini. Oh, satu dua. Sudah. Tinggal dibuka. Iya, terbuka. Kalau mau buka bautnya tinggal buka ini satu dua bautnya, satu dua maka terlepas ya. Demikian cara membongkar laptop Acer 4710. Ini tinggal buka kalau mau buka board. Ya, sudah terbuka. Mantap.